Darinya semoga ya leh kamu semua. Ini gua derang. Halo, namaku Soleh. Namaku Nadia. Kita di sini bakal main Truth or Dare. Tapi aku mau jelasin dulu, kali ini Truth or Dare sistemnya beda. Kalian nggak bisa milih mau Truth atau Dare. Kalian pokoknya harus ambil kertas yang ada di dalam situ. Entah nanti dapat Truth atau Dare, pokoknya harus dijawab dan dilakuin Dare-nya. Kalau enggak, makan cabai. Cabai? Yap. Cabai. Oke. Ini mau sweet dulu? Yap, sweet dulu. Ayo, apa? Jepang berarti? Bening, batu, kertas. Aku dulu berarti. Oke. Menurut kamu, hal apa yang paling menarik dari lawan main kamu? Apa ya? Dia itu adalah supel, periang, terus unfriendly, terus iya jujur itu, tapi kadang julid dia ya. Oke, kita harus julid. Yuk, udah, ini taruh mana? Please gender. please truth, enggak sih. Apa alasan kamu putus dari mantan kamu yang terakhir? Apa ya? Ya? Karena dia tidak sesuai ekspektasiku. Mencoba ini ya. Apa alasan kamu putus dari mantan yang terakhir? Mantan yang terakhir? Beda keyakinan. Aduh, susah ya, Wak. Iya, Wak. Makanya kalau beda Tuhan tidak bisa ya, teman. Yo, next. Alhamdulillah next. Bisa jawab ya, Wak. Semoga ya, Wak. Ini apa ini? Di? Boleh. Ini saya. Ini. Video call mama atau bapak kamu bilang kalau kamu sekarang punya pacar, yaitu lawan main kamu. Sambil tunjukin wajah lawan main kamu. Oke. Aku mau. Eh, mana HP kau? Sumpah? Mending kamu minum mami kidalah. Oh iya, mending mam. Iki gak sih? Mending iki gak sih? Iya, si. Tante. Si kecil po, masa cabe mangan cabe. Gila. Sumpah, wallahi. Allah Akbar. Kuat ya, Pak? Hah? Allah Akbar. Pahit anjir. Udah ya, pulang. Kamu lebih mending hidup tanpa AC atau kipas angin atau tanpa internet? Kenapa? Mending hidup tanpa. Kalau di Surabaya ini panas gitu, tidak mungkin tidak AC atau kipas angin. Tapi nggak tanpa internet mau. Susah ya. Mungkin tanpa internet sih kayaknya, soalnya di Surabaya ini emang kayak simulasi neraka, jadi panas sekali. Daripada tidak bisa tidur dan tidak bisa apa-apa, mending tanpa internet aja. Soalnya masih bisa SMS sama telepon. Benar. Boleh. Yo, next. Oke. Ini. Darinya semoga ya, leh, kamu semua. Ini gue derang. Baca dengan lantang chat terakhir yang kamu kirim ke pacar atau gebetan kamu. Boleh cek HP kan? Nih, bentar ya, aku lu lupa. Screenshot. Berarti aku yang kirim kan? Iya. Atasnya lagi satu, cuman selamat pagi juga sayang. Ya. Giliranku nih. Menurut kamu kira-kira lawan main kamu berkemungkinan buat jadi pacar kamu enggak? Kenapa? Enggak. Tidak mungkin. Padahal aku cakep. Gila, tadi aku di ghosting. Pede ya.
Lagi kita sama-sama julid ya. Mohon maaf nih. Lebih baik kita review perilaku orang bersama ya. Itu lebih menarik guys. Dan soleh manusia yang selalu menjadi satu kelompok denganku mau dimanapun kuliah ataupun magang bahkan sekarang di Surabaya TV. Jadi ya tidak mungkin untuk suka sama soleh. Oke. Ya semoga ya dare-nya diambil soleh semua. Supaya saya tidak usah dare. Ikut terus. Dare terus? Iya. Post selfie terjadul yang ada di HP kamu ke Instagram story dan jangan dihapus sampai permainan ini selesai. Oke? Siapa takut? Ini berarti kapan? Nanti di screenshot aja. Screenshot ya? Oke. Se. Kok jijik banget dulu Raiku. Masa tak zoom sama Raiku? Iya. Kelihatan enggak? Zoomin lah. Nanti aja di screenshot aja. Oh tidak dong, trut lagi. Sifat atau kebiasaan terburuk apa yang ada dalam diri kamu dan pengen banget kamu ilangin? Ya seperti yang Juli tadi sudah dibahas. Review perilaku orang atau Juli? Apalagi didukung dengan soleh. Yang hidupnya juga seperti itu ya. Jadi mendukung sifat saya semakin Juli itu besar karena berdekatan dengan soleh. Apalagi sama Devira. Devira. Ting, yuk. Gerimis, mabulu romaku. Lu kan sih. Scroll kontak di HP kamu, sampai lawan main kamu bilang stop, terus telepon orang itu nyanyikan lagu Happy Birthday. Ih, mola, Nora. Mending kamu pakai cabai. Nih guys. I love. Impresif loh ini cabenya. Mencret loh waktu itu. Impresif. Pahit. Pahit. Sumpah pahit. Ayo. Subi. Sumpah. Aduh banyak kali, Wak. Terut lagi dong. Ungkapan apapun bisa unek-unek yang belum pernah kamu omongin dan pengen banget kamu sampein ke ya kenapa ke mantan dari tadi, Wak? Sebut namanya juga. Mending cabe sih daripada aku. Itu deh kayak daripada nge-spill mantan ya? Ya, Wak, ya mari kita pilih yang paling imut. Menemukan yang paling imut. Impresif lah. Allah. Aduh. Besok produser harus main. Titik. Dah. Astagfirullah. Soleh. Impersonate semua orang yang ada di ruangan ini. Oh, panjir. Maaf ya, Pak. Nadia Seo. Nadia Seo. Allah. Arawibu. Kalau Ara itu... Astagfirullah. Apa ya Ara yo? Kamu lah. Tak sensor dhewe sampean. Lah Devira iku opo yo? Sik. Allahumma ya Karim. Allah. Apa yo Devira? Bingung lah. Piye sih arek iki? Jujur. Lak Devan iku apa ya? Lak Devan iku apa ya? Nevan. Nevan apa ya? Nevan. Nevan apa? Maaf ya, Tid. Nevan Iko. Detox. Apa ya? Tapi Nevan gak usah dijak rasan-rasan. Kalau Mas Wildan. Ya. Hati lah. Jelek. Mas Wildan? Minus nilainya. Mas Wildan? Apa ya?
Titit. Olehlah ini loh. Video kamu. Video kamu enggak ada yang rusak lah. Ya. Kalau Mas Ardi itu berhubung dia pelatih paskibra ya. Iya kan? Gila lah. Sakulnya ada mobil begini aku udah stalker semua karyawan. Oke ya, berarti ya lah. Paskib ya. Kamu salah. Ambil set. Kalau salah berarti kamu harus ambil set. Set push up, lari. Udah. Iya emang galak. Mas Ardi itu galak ya, guys. Nanti munculin mukanya di sini. Di sini. Di mana-mana. Alasan apa yang sering kamu pakai ke orang tua pas lagi mau hangout sama teman pacar gebetan tapi enggak dibolehin? Bilangnya enggak selesai. Jadi bilangnya mau main pergi ke rumah teman padahal rumah teman di luar kota. Nah, brengsek emang. Jadi kita jujur, kita mencoba jujur. Ya walaupun enggak selesai. Gitu sih. Ya itu tips and trick ya, bagi kalian yang nggak dibolehin keluar kota, apalagi sampai nginep. Tetaplah jujur, walaupun nggak selesai. Hal apa yang bisa kamu lakuin kalau kamu lagi sendirian? Yang pasti baca buku. Oh my god, tidak mungkin. Aku nggak buku, sumpah. Nongkrong di kafe sama baca buku, itu paling enak deh kalau sendirian. Kalau di kamar scroll TikTok atau Twitter. Apa kamu mau lihat ini timeline Twitterku? Impresif. Allah, seciliku lo pedes ya. Hehehe. Ya aku terus ya, alhamdulillah. Kebohongan terbesar apa yang pernah kamu kasih tahu ke orang-orang di sekitarmu? Apa ya? Bisa makan cabai berarti. Makan cabai. Harus ada, Wak. Ini sudah keluar. Ayo makan cabai. Bisa. Cabai. Kupilihin deh. Ini. Ini lucu loh. Kebohongan terbesar ya, Kak Toy. Ayo kita makan. Gak. Tapi karena milih cabai. Ya kan aku siap. Salah maksudnya, enggak belajar, baru belajar. Enggak sih, enggak pernah kayak gitu, kan memang enggak belajar kalau. apa ya? Oh, pas ulangan. Les mari guru, pada les mari. Ikuti cara aku. Ayo makan cabe. Salah. Apa ya? Enggak tahu aku apa ya. Cabe berarti, Wak. Lima. Ya, Wak. Iya. Bentar ya, cari yang paling kecil. Gak apa, pilih yang kecil baru lebih pedes. Ya Allah, sumpah. Sing gede lo gak pedes. Allah, kaya karim. Oke, giliranku ya, guys. Ini pertanyaannya sama entek. Anjing, iki dere guru metu kabeh wis cabe 2 anjir. Der. Enggak. Oh, ya. Hal apa yang enggak akan kamu pernah kamu lakuin meskipun kamu ditawarin duit 1M buat ngelakuin hal itu? Jual diri. Oh, tapi kan kamu sudah. Iya. Jual diri. Harga diri, Bos. Enggak, tapi soalnya yang mau pesen soalnya bisa. CP di bawah ini. Link di bawah ya, guys. Nanti ada kontak person. Mesti ngawur hari ini. Allah. Deskripsikan lawan main kamu sejujur-jujurnya. Gak bisa ngomong ya, Wak, pedes. Seperti yang dilihat, soleh. Kayak apa ya? Cakep. Enggak. Terus. Cakep. Imut. Soalnya kalem. Laki, tapi bisa jadi cewek. Kita harus laki. Ya.
laki tapi juga cewek at the same times. Terus harus julid, guys. Ya, partner julid terbaik. Mulutnya enggak bisa diajak buat bismillah. Terus murtad. Ya murtad. Padahal Ahmad soleh, tapi hidup selalu murtad, itulah soleh. Gila loh, calon suami idaman. Tidak. Sholat lima waktu, sholat tahajud. Udah yuk. Ayo kak. Kau nonton sana? Kalau lewat lengkas, berarti bebas nanya pertanyaan atau kasih dare apapun ke lawan main kamu. Oh, aku kasih dare. Ya, deskripsi enggak jadi ya, soalnya ganteng yuk. Dare. Aku mau. Ganteng dari soalnya ada di dunia ini. Enggak ada. Video call pacar. Ya Allah. Bilang kalau kamu tuh selingkuh. Ya Allah, mohon. Ayo. Ya Allah, aku setiga loh. Temen enggak sih? Ya Allah, salahnya sampai gemetar. Ya. Bernyanyi bersama di pits. Mas mari ki. Ya besok enggak bakal ikut kan. Penting. Yuk. Besok Devira. Allah. Mesti aku lo. Tulis nama pacar atau gebetan kamu di dahi dan biarin kayak gitu sampai permainan ini selesai. Taruh di dahi gini apa enggak? Karena nanti promosi. Allah. Pahit loh. Aduh. Hah. Besok jangan cabai lah, Wak. Pahit. Emang cabaiku pahit? Aduh, udah sampai gemeter, Wak. Kamu kan anak film. Coba acting bareng lawan main kamu. Ya Allah. Ceritakan. Ya ceritanya. Kalian adalah sepasang kekasih yang lagi berantem hebat dan mau putus. Gak bisa kita mainin karena kita berdua cewek. Kita lesbi ya guys. Berarti dua-duanya makan. Sumpah? Ya Allah, enggak, ayo leh. Enggak, ada bisa. Acting. Aku bisa. Kenapa kamu selingkuh, sayang? Ayo jawab, anjing. Ya soalnya kamu tuh kadang kayak cewek, aku tuh tidak sanggup. Oh, berarti kamu pengen pacaran sama cewek? Ya kamu emang cewek. Oh, berarti kita lesbi ya? Hah? Ya makanya tuh kita harus putus. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Benar. Oke. Okay. Ya, selesai. Aduh, enggak bisa ngomong. Aduh, aku udah nangis. Iya. Wes ayo. Gara-gara sih kok. Try ya. Tapi lu blank mana? Emak tuh keren. Gue buat kamu makan cabai, nak. Kalau aku berapa durasi terlama kamu teleponan? Oh, kalau kayak gini bisa jawab. Leh, kamu dulu ya. Aku udah berdua lah kalau kayak gitu. Aku bakal minta dare. Ya, serut aja deh. Leh. Tolong leh. Sesek mikir. Baru kali ini otak berguna ya guys. Yaudah aku jawab dulu ya. Berapa durasi terlama telepon sama pacar atau gebetan? Sampai saat ini paling, karena aku tuh manusia yang gak terlalu bucin, jadi 3 jam aja kayaknya panas kupingku. Kayaknya 3 jam 4 jam itu udah max sih kalau aku. 3 jam suwe anjing. Iya. Tapi kan enak sing sleep call 24 jam, 48 jam. Kalau aku telepon mama bilang kalau aku besok harus nikah.
Ya masa aku cabai lagi, wah. Ayo. Cabai, aku pilihin. Kok gak ada si merah? Gigi. Ayo. Enggak tahu kamu. Ses, jalan nikah yo. WA aja, WA bisa gak? Telepon. Telepon WA. Gak diangkat berarti makan cabai. Iya. Benar. Mantannya ngajak balikan. Ini besok kalau dikawinin beneran kayak mana? Gak apa-apa. Nanti kamu tinggal pilih aja. Ma. Ma, jangan ngomong aneh-aneh, Ma. Bentar, Ma. Ma. Gak denger, Mama. Ma. Apa-apa? Ma, besok aku lagi nikah ya apa, Ma? Ya itu ya jawaban mak saya ya. Udah kan? Udah. Ya Allah, makku langsung ngechat. Udah berarti? Atau ini? Ini berarti jawab bersama-sama ya? Di sini. Udah. Iya. Hah? Ceritain tentang pengalaman dating terawkward tercanggung kamu. Ya Allah, sampai terpukul. Kamu dulu. Dating apa? Dating. Dating terawkward tercanggung kamu. Pertama itu diajak nonton. Karena basicnya enggak suka nonton kayak romance-romance gitu. Terus pas nonton akhirnya aku tidur. Aku ketidur. Terus aku bangun-bangun itu filmnya udah hampir akhir. Ya jadinya awkward soalnya aku malu. Ya ini kayak pengakuan anjir. Ya udah pokoknya kayak gitu, akhirnya pas bangun malu. Kayak pengen pulang, enggak tahu, mau lari aja. Udah itu aja. Ya, dating enggak chat enggak sih? Kamu ketemu. Dating. Ketemu. Dating. Nongkrong sambil bahas masa depan. Masa aku? Awkward. Karena kan itu awal-awal ketemu. Ya awal-awalnya. Iya lapo, mana lah maksudku ngomongin masa depan. Oh tentang ini aja deh. Ya. Tentang plan, plan. Ya, tentang kayak plan ke depan itu plan awkward apa? Banget. Plan apa yang bikin sampai awkward kayak gitu? Mau punya anak berapa? Plan kerja, kan, menikah, anak, meninggal. Meninggal. Emang kamu sok ngeplan meninggalmu kapan? Iso, mari sok tahajud. Mari sok tahajud, minta ya Allah sekarang aja udah gak lupa. Boleh. Terus mari. Aduh sakit perut, Wak. Kesanku terima kasih telah menghadirkan program ini. Dan ada cabai ya. Jadi kayak berasa mulutku ini terlaknat. Karena banyak julid ya guys. Jadi kayak berasa ini adalah hukuman yang nyata. Oke, dadah. Sebelum dari Tuhan. Jangan lupa saksikan. Ya, speak up. Setiap hari Senin jam 2 siang. Di channel Surabaya TV. Ibi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekarang. Bentar. Kok tipe? Thank you.